Jadi segala kejadian baik dan buruk, nah, kita berenang, kita berlari, kita berjalan, kita kerja, kita beranak, kita gitu gini-gini tu kejadian. Nah, kita berniaga, kita tutup kedai, kita buka kedai, kita jual, kita tak jual, itu semua kejadian. Kita sakit, kita sehat, kita pergi hospital, balik hospital. Tak, cuma kejadian. Kita nikah, kita cerai, kita tunang, putus tunang, semua itu kejadian. Allah telah tulis yang berlaku 50 ribu tahun sebelum dibuat langit dan bumi. Baik, soalan dia, boleh tak benda-benda ni berubah? Ne, qada ni boleh berubah atau tidak? Jawabnya boleh dan tak boleh. Lagu mana tu? Kerana qada ini ada dua. Qada mubram, qada muallak. Qada mubram, qada yang tidak lagi berubah. Qada muallak, qada yang boleh berubah dengan dikaitkan dengan suatu amalan. Contoh, ada hadis mengatakan siapa menghubung silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Siapa yang bersedekah, Allah panjangkan umurnya. Jadi siapa yang hubung silaturahim, siapa yang suka bersedekah, maka Allah tambah umurnya. Padahal umur itu sudah ditulis. Tidak boleh bertambah. Apa yang bertambah? Umur dia. Tulis 45 tahun je umur dia, tapi dia ini suka bersedekah atau menghubung silaturahim, Allah tambah jadi 65 baru meninggal. 20 tahun tambah. Boleh tak buat Allah buat lagu tu? Boleh. Dan yang kata tadi sudah ditulis, yang itu ialah yang ditulis pada Lauh Mahfuz, boleh berubah. Yang tak boleh berubah ialah ketetapan Allah yang qadim lagi azali. Dalam ilmu dia, dia tahu dah orang ini meninggalnya 65 tahun. Ditulis 45. Kerana yang menulis itu para malaikat dengan perintah Allah, tulis kejadian dalam Lauh Mahfuz. Nak sekadar pengetahuan malaikat, Allah tahu walau tulis 45 tapi matinya 65, kerana bila dia hidup, dia suka bersedekah dan menghubungkan silaturahim. Faham lagi? Ada pun dalam ilmu Allah yang 65 ni dah tidak akan berubah. Faham atau tidak? Kalau tak faham, pura-pura faham. Kerana qada qadar tak boleh lebih-lebih. Motherboard kita kecil, tak akan dapat faham. Tidak, bila nak tekan juga, nanti hang ilmu komputer panggil. Nah, pen drive 32 meg nak masukkan Blu-ray DVD dalam tu. Boleh masuk tak? 8 gig punya barang nak masuk dalam pen drive 32 meg. Boleh masuk tak? Tak boleh masuk, cetong. Tapi loading kan. Loading setahun lebih. Faham tak? Dah kerah komputer. Itulah akal kita. Kita nak mendalami benar-benar sampai faham macam mana perubahan qada dan qadar, lalah hang komputer. Itu komputer. Kalau kita ada panggil hang, orang panggil gila babi. Faham lagi? Faham itu sudah. Jadi mudah tak bagi Allah nak menambah usia seseorang? Mudah. Apa lagi yang boleh? Dengan doa. Faham? Kita berdoa. Patut kita accident tau. Sebelum sampai segamat dekat Petronas tu. Naik motor, kurun nitah. Faham lagi? Kurun nitah. Kurun, ping, ping, bong. Kebohong. Macam helmet sutir tu duduk tak jalan. Kebohong, nungin nyok tau. Pala duduk celos poket. Faham? Tapi dia sebelum berjalan, dia berdoa. Allahumma sallimni fi safari hadha. Ya Allah, selamatkanlah perjalananku ini. Faham? Kurun tu jadi lambat jalan. Dan kita nitah dulu, baru dia nitah. JKK mari, baru kena kurun. Dah, umpamanya. Faham lagi?